Okay, right. So, dekat luar sana, ramai orang terjebak dengan skim-skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, dan menjadi trend. Okay, dan menjadi terlalu ramai orang terlibat dengan skim pelaburan yang menipu. Okay, ada beberapa sebab yang menyebabkan kenapa orang terlibat dengan skim pelaburan yang menipu. Yang pertama adalah kerana mereka ni tidak mempunyai ilmu, okay, untuk melabur di platform ataupun skim pelaburan yang sah di sisi undang-undang dan patuh syariah di Malaysia. Jadi bila tak ada ilmu, maka mereka akan terjebak dengan skim pelaburan yang menipulah. Okay, yang kedua adalah kenapa orang terjebak dengan skim-skim pelaburan yang menipu dekat luar sana adalah kerana mereka ni tamak ataupun ingin berjaya dengan cepat, okay, tanpa berusaha. Okay, dalam dunia pelaburan mereka nak jalan pintas, okay, dan siapa-siapa sahaja yang memberikan jaminan, memberi harapan akan buat profit dalam masa yang pantas, mereka ni akan senang-senang terikutlah. Dalam dunia pelaburan ni kita kena lakukan dengan betul, jangan terikut-ikut dengan janji manis, okay, orang yang menawarkan pelaburan dekat luar sana lah. Selain itu juga adalah kenapa orang terlibat dengan skim pelaburan yang menipu dekat luar sana adalah kerana ada keinginan untuk cepat kaya. Jadi bila nak cepat kaya ni, apa sahaja peluang yang ada di luar sana, mereka akan grab dan cuba untuk rembat, okay, tanpa mengetahui sama ada sesuatu pelaburan tu sah di sisi undang-undang ataupun patuh syariah. Okay, jadi perkara-perkara ni perlu dielakkan oleh para pelabur, terutamanya pelabur baru. Okay, dan apa yang penting adalah untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu pelaburan yang betul, okay, dan sentiasa berada dalam circle yang positif tentang dunia pelaburan, insyaAllah.